Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati laibiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Pengurusi Aliansi Takwasa Masjid Kampus Kesihatan, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam buku Tenang dengan Ujian, di mana nota ini memberi kepada kita beberapa pengajian ataupun ulang kaji tentang kehidupan kita. Sebab manusia hidup atas dunia ini banyak ujian. Ujian yang berbentuk agama, ujian juga dalam bentuk kehidupan. Hidup ni pula ada susah, ada senang. Jadi kita ni waktu diuji dengan senang, payah nak kawal. Waktu diuji dengan susah, mungkin boleh bersabar. Kita kata mungkin boleh bersabar, mungkin tak boleh. Jadi tajuk yang kita akan bincang, tuan-tuan tengok di muka surat 39, bab yang keempat, neraca tidak seimbang. Tajuk dia, neraca tidak seimbang. Dalam bahasa Arab dipanggil ikhtilalul mawazin. Maknanya, orang panggil tak seimbang hidup kita untuk dunia, untuk akhirat. Jadi kita tengok dalam buku ni, insyaAllah kita akan belajar 10 contoh. 10 contoh tidak seimbangnya kehidupan seorang itu. Kalau kita terkena dalam 10 perkara ini, maka menjadi tanggungjawab kita untuk memperbetulkannya. Jangan biar gitu ya. Sebab tujuan kita belajar ni untuk kita nak tahu penyakit. Macam tuan-tuan duduk di hospital ni lah. Mula-mula kita pergi masuk jumpa doktor, dia tanya penyakit, punca penyakit, kemudian ambil darah, tengok air kencing, macam-macam dia punya, sebab nak tahu punca penyakit. Kita ni pun tujuan kita belajar ni sebab kita nak tahu apa sebab penyakit yang melanda kita ni dan bagaimana ilaj ataupun ubat penawar yang kita sepatut kita ambil, insyaAllah. Baiklah, tengok muka surat yang ada buku ni, muka surat 39. Yang tak ada buku ni boleh dengar. Perbincangan dalam bab ini adalah mengenai ikhtilalul mawazin, iaitulah neraca yang tidak seimbang lalu menghasilkan timbangan yang pincang. Bila neraca dia tak betul, dacing senit, tak betul lah kita punya keputusan. Pada zaman kita ini banyak afat, bahasa Arab kata virus. Baru ni kita terkejut dengan virus corona. Ni virus gapa pula anak mari, nas'alullah salamat wal afiyah. Penyakit ataupun wabak-wabak yang melanda akal dan pemikiran umat Islam. Wabak hak lain tu kita serah ke doktor. Nah, wabak kita ni kita nak bincang tentang wabak yang melanda akal pemikiran kita, melanda hati dan jiwa kita, insyaAllah. Hal ini menyebabkan mereka terkeluar dari landasan yang sepatutnya dilalui, terpesong dari as-sirat al-mustaqim, lalu terbabasnya manusia ke jalan yang tidak seimbang,
tidak tahu lagi menilai mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kita rasa kita betul, rupa-rupanya tidak tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan ajaran yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menilai mana yang lebih patut diutamakan. Dia panggil dalam bahasa Arab kata fiq aulawiyat. Nah, tanda itu. Mana yang patut kita utamakan dan mana yang boleh dikemudiankan. Jadi ada katanya kita boleh kemudian, boleh utamakan. Maka akan terjadilah beberapa perkara yang tidak seimbang atau pincang dalam amalan kehidupan. Sama-sama kita membuka minda untuk meneliti, adakah neraca yang sedang kita gunakan ini tepat dan seimbang atau sengit serta menghasilkan timbangan yang tidak adil dan berat sebelah. Hakikatnya, di dunia ini terlalu banyak penyakit yang telah lama wujud sehingga tidak dapat dihitung dengan tepat. Maka dibawa beberapa contoh yang ketara untuk dijadikan panduan dan peringatan bersama. Jadi insyaAllah para jemaah, kita ambil 10 contoh. Sempatlah insyaAllah dengan masa kita ada ni. Contoh yang pertama, tuan-tuan tulis nombor 1. Kita dapat lihat pada hari ini ramai manusia yang bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita di kalangan golongan ini, golongan yang bersemangat istiqamah melakukan amal yang baik. Nah, itu cantik. Ada yang sentiasa berpuasa sunat setiap minggu, Isnin Khamis, hari putih, dia panggil hari putih. Ataupun sentiasa ke masjid setiap masa untuk salatul jamaah, tadarus, belajar Quran, mendengar kuliah atau ceramah dan sebagainya. Rajin ibadah, rajin menuntut ilmu. Tetapi memang itulah yang sepatutnya. Yang sepatutnya kita kena semangat, kena ibadah kuat, mengaji kuat. Yang sepatutnya amalan hidup kita seharian sebagai seorang Muslim yang patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga amalan tersebut menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan kita beristiqamah di atas landasan yang tersebut. Tetapi malangnya, ini tak seimbang. Orang kata neraca tak seimbang duduk sini. Tetapi malangnya, apabila neraca tidak seimbang, pada masa yang sama dalam kuat beribadat, dia telah menghancurkan kebajikan yang dibina itu. Dia sendiri meruntuhkannya dengan melakukan amalan yang bercanggah dengan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melakukan sesuatu yang amat dicela oleh syarak. Maknanya perbuatan kita nampak baik tapi sebenarnya keji pada perkiraan syarak. Orang itu banyak beribadat, ibadatnya kuat, tetapi hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Na'uzubillah. Ibadat kuat, sambil duduk zikir sakit hati korang. Allah. Tapi yang paling berat, iaitulah perbuatannya yang boleh membawa kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Memang kita yakin bahawa orang Islam sekarang tidak menyembah berhala. Kalau pergi dekat berhala pun dia tak pergi, dia tak sembah. Pergi tengok, lalu begitu saja. Nah, kalau kita lalu tempat hak paling besar kali, hak duduk tidur ke, hak duduk ke, dia tak akan sembah. Sebab kita tahu itu perbuatan salah. Tapi ada sebahagian orang ni pergi ke acara orang-orang bukan Islam, ritual agama mereka, pergi buat juga seperti yang dia buat. Itu jangan main, itu salah. Jadi pihak pejabat agama, pihak pejabat mufti menegur orang-orang yang berani melakukan liberal di dalam beragama ini cukup berbahaya. Semua tempat boleh pergi, semua acara orang kita buat. Lah. Ini satu perbuatan yang silap. Jadi kita yakin orang Islam tidak akan sembah berhala.
tetapi tidak dinafikan. Terdapat lagi mereka yang masih percaya kepada penunggu-penunggu tunggu kayu. Nah, dia percaya. Tunggu besar ni ada penunggu ni. Aha, bahaya. Pokok besar. Nak lalu tu tabik dia. Tok ayah minta izin nak lalu. Jangan main. Main minta izin dengan tok ayah. Pemujaan kuala sungai. Nak turun sungai, nak pergi cari ikan. Minta izin dengan penunggu kuala. Siapa dia penunggu kuala? Syaitan. Dan juga ada yang menjamu jin-jin dan kaum sejenisnya, suka merujuk kepada tukan-tukan hujung. Ha, ini bahaya. Percaya kepada tukan tilik, peramal nasib, bomoh-bomoh yang seumpamanya, percaya kepada tahayul, meminta hajat kepada kubur-kubur yang dianggap keramat, dan pelbagai lagi perbuatan yang boleh mengundang, membawa kepada syirik, dan boleh merusakkan akidah dan iman. Hati-hati kita. Mereka ini sama ada sedar atau tidak, telah melakukan jenayah syariah yang berat, mungkin boleh membawa kepada syirik. Kalau tidak mendosa besar ataupun melakukan kesalahan, kalaulah ia pergi kepada syirik, cukup dahsyat. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, nasyai akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Itu di antara ayat yang kita baca. Tuan-tuan boleh tengoklah ayat yang 1, 2, 3 itu semuanya tentang bahayanya perbuatan syirik. Kalau syirik, cukup berbahaya. Jadi di antara, tengok muka surah 42, ayat itu boleh dibaca. Antara kebiasaan orang kita, masyarakat kita lah orang itu, boleh tulis masyarakat kita hari ini, adalah apabila kehilangan suatu barang atau harta miliknya. Bila hilang bagai dia, mereka suka mengunjungi tukang nujum atau tukang tilik untuk menolong mereka. Kalau-kalau boleh tanya tok ayah, duk mana bagai saya ni hilang? Tak suka tukang tilik. Dia mari ke pondok pun dia pergi. Nak jumpa dengan tok imam dia. Kata, ada masalah apa? Saya nak tok imam tengok bagai saya ni. Kalau boleh nak jumpa lalu malam ni. Kata selipar tu email hilang pun tak tahu nak jumpa duduk mana. Ha, dia cakap nak cari bagai orang pula ni. Itu bahaya. Nah, selipar tu email hilang pun tak tahu duduk mana. Dia suruh cari jumpa selalu. Jadi bahayanya orang ibadah tapi terjebak dengan percaya kepada dukun-dukun dengan bomoh ini. Ini ada dua hadis di sini. Tuan-tuan tanda. Sabda Nabi SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'inya laitan. Siapa dia pergi jumpa tukai tilik, tukai nujum yang peramal-peramal, ahli-ahli nujum yang duk cari benda-benda ni, tahu benda gaib, bertanya kepadanya di manakah barang hilang dia tu, tanya waktu je, tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Berat kita 40 malam tak terima solat. Hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Hai, saya tak percaya. Kenapa awak pergi rumah dia tu? Tak percaya. Tanya aja, tengok. Fasa'alahu, pergi tanya saja, 40 malam tidak diterima solat. Habis kalau percaya macam mana? Kalau percaya, tengok. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan ini dengan lebih teruk lagi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan, siapa dia pergi mengunjungi tukang-tukang tilik, tukang tenung, fasaddaqahu bima yaqul. Hak tadi tanya saja, hak ni dia percaya,
dia percaya kepada apa yang dikata tu. Ha. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan mungkin tertanya-tanya, kenapa sampai mereka kufur dengan Quran? Kita pergi tanya tu katilik je. Tuan-tuan kena sedar. Bila pergi tanya, Al-Quran kata tidak ada siapa yang mengetahui benda gaib kecuali Allah. Kita pergi percaya Tok Ayuh ni tahu juga. Itu cukup berbahaya. Jangan main. Lah ni macam-macam hok zaman moden ni, macam-macam tilik ada. Tengok jari pun ada. Percaya kepada aura-aura. Hai, macam-macam dia punya, dia punya permainan syaitan. Dia tak main selu-selu. Orang kapu cara kapu, hok moden cara moden. Dia punya kepahaman itu macam-macam lorong yang dia buat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi kita larang memakai tangkal dan azimat. Nabi kata, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantung tangkal azimat, maka dia syirik. Riwayat Imam Ahmad daripada Uqbah bin Amir, kita tak percaya, gantung saja ya. Manusia ni kalau dia tak percaya, dia tak buat. Kita tengok kadang-kadang di tangan budak-budak ni ada tali hitam sini. Kata gapo ni? Tanya ya. Dan hok sebenarnya nak untuk apa? Untuk hantu lah, untuk macam-macam dia punya, dia punya kepahaman. Kita mengatakan Nabi kata man allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa dia gantung tangkal azimat, Allah Taala tidak akan beri apa-apa kepada dia kelebihan. Selain daripada mungkin pergantungnya dia kuat, dia boleh pergi kepada perkara yang dilarang sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi bahaya. Jadi tak usah duduk main gantung-gantung azimat ni. Nah, kalau sekakak nak gantung di atas kereta kita gak apa ni, tali-tali nak tulis-tulis ayat tu lain. Gantung dengan kepercayaan. Biasanya azimat ni orang tak gantung kecuali dia percaya. Dia percaya baru dia buat. Kalau tak percaya buat apa? Baik, itu yang pertama, kuat ibadat tapi tak jaga akidah. Boleh. Maknanya ibadat kuat dari sudut tauhid gagal. Sebab dok percaya benda-benda gaib. Kita pergi pada contoh yang kedua. Kau ni minta maaf dah. Contoh yang kedua ni dekat sikit dengan kita mungkin. Terdapat juga orang yang kuat belajar Al-Quran. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari tajwid dan tarannum. Allahu Akbar. Tak salah. Memang kita kena belajar tajwid. Belajar tarannum ni kok sampai pukul 12 malam. Merah muka-muka. Jangan marah di ahli tarannum. Ini contoh je ni. Bersungguh-sungguh dalam tajwid dan membacanya, memperelok bacaannya, menganjurkan majlis-majlis yang berkaitan dengan Quran, bacaan Quran, khatam Quran perdana beramai-ramai, majlis pertandingan tilawah dan lain-lain. Tetapi malangnya, mereka tidak beramal dengan Quran. Kalau Quran kata haram, jalan. Kalau halal pun tidak ambil mana. Jadi, Quran itu dijadikan acara saja. Amalan lain. Tidak menjadikannya sebagai panduan hidup, tidak mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Al-Quran, mensia-siakan undang-undang dan hukum hakam yang terdapat dalam Quran. Pagi, petang, siang, malam duk tadabbur ayat-ayat haram riba, haramnya makan harta bil batil, rasuah contohnya. Gomor situ rasuah. Riba pagi lagi duduk di pusat-pusat riba, kita kata ini sakit berat. Mereka juga tidak pernah cuba mengangkat atau mempertahankan hukum hakam Al-Quran yang dipermain-mainkan oleh orang. Ini sehari dua ni sibuk. Ada orang yang tak betul berjalan, bakar Quran. Kita kata dia kapir, dia bakar Quran. Boleh apa dengan dia? Kita anak orang Islam yang tak peduli kepada Quran, macam mana pula? Hai, saya baca Quran Ustaz. Cuma undang-undang Quran yang tidak apakah. Kita kata apa keadaan kita sebenarnya. Atau apabila syariat Al-Quran diperlekeh dan dihina, orang main-main. Dia kata apa Quran tak adil.
anak laki-laki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu. Habis, tak usah pakai faraid. Jangan pakai Quran. Kita pakai ada new sistem baru ni, dia panggil wasiat tu, wasiat ni apa ni, gapo dia tu, dia panggil anugerah. Heboh sana, heboh sini. Akhir sekali undang-undang faraid diketepikan. Bahkan pengempen-pengempen heboh ni kadang-kadang over sangat. Tuan-tuan, kalau tak ambil heboh, nanti awak mati, rugi harta awak pergi kepada orang lain. Memang kalau kita mati, harta kita pergi ke orang lain. Kalau kita heboh itu pergi kepada orang yang kita heboh. Tapi berhati-hati kita, jangan sampai terlanggar faraid yang Allah sendiri membahaginya. Tiba-tiba kita memperkecil-kecilkan, kita kata hok kita kempen ini lagi-lagi selamat, hok orang lain tak selamat. Ini satu perbuatan yang tidak baik. Tidak seimbang dan adalah salah sama sekali jika hanya menekankan tentang belajar bacaan musabaqah Al-Quran tapi tidak menghayati dan tidak berfikir tentang isi kandungan Al-Quran. Syekh Atha meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Rugilah orang yang baca Quran tapi tidak berfikir tentang isi kandungan Quran. Ini menjadi kepentingan. Kita belajar tajwid, kita belajar baca Quran, kita belajar juga tadabbur dan kita amal isi, barulah dipanggil seimbang kita punya neraca. Kita punya neraca seimbang. Jangan tunggu ai duduk mai. Kuat setengah orang ni mengaji Quran tapi tidak cakna dengan undang-undang ataupun tidak memahami isi kandungan Quran. Kita kata rugi. Contoh yang ketiga, orang yang sangat cermat menitik beratkan menjaga pakaiannya daripada terperci air mustakman. Hak ni dia panggil kih waswah. Oh, kalau ambil wuduk sebelah dia, okey. Gini jeling, slow sikit air tu. Bukan soal bazir air, soal takut terpercik ke dia. Dipanggil air mustakman. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau yang mungkin bercampur dengan najis kuat tetapi terlalu ketat dalam masalah ini, bahkan sampai ke peringkat was-was yang begitu teruk sehingga akhirnya solat di luar waktu. Anak jumpa dengan orang-orang was-was ni banyak kes. Was-was. Dia balik lepas asar pukul 5 habis berjabat balik. Dia masuk tandas, keluar tandas nak ambil wudu sampai ke maghrib. Maghrib tak sudah lagi. Asar tak mayar. Allah, lepas maghrib ambil lagi wudu. Kejap keluar, masuk balik sampai ke azan Isya. Hok-hok peliknya, dia kata apa? Ustaz, pelik. Bila orang baik Isya, tak ada was-was. Cuh, cabut was-was. Kita tanya, pasal apa? Dia pun tak tahu. Kata saya tahu. Oh, dia kata ustaz tahu. Kata tahu. Eh, setan tak larat juga dia nak tunggu sampai subuh. Hak pentingnya, dua waktu tak semayah dalam waktu. Asar tak semayah, maghrib tak semayah. Padahal, Isya pas subuh dia teriak. Mayah lah Isya. Isya je dia kata, orang baik Isya ya. Cuh. Terakak was-was. Ini mainan syaitan. Jadi orang ni was-was jaga air ni kuat sangat. Tetapi tengok ni. Oh ni tetapi hotok seimbangnya. Sedangkan mereka ini pada masa yang sama tidak menjaga kelakuan dan perangai daripada yang betul-betul haram seperti mengumpat, mengadu domba, menyebar fitnah terhadap orang lain, was-was tentang air mustakmal. Tetapi tidak cermat dalam menjaga akhlak dan tingkah laku yang tidak elok. Patutnya orang was-was ni lah orang paling kuat sekali. Eh, aku nak cakap tak berani ni. Nanti malaikat tulis fitnah pada orang duduk di akhirat esok nak jawab apa dengan Tuhan. Tak. Hak air tadi jaga sungguh. Hak lain-lain cincai kata orang. Ini bahaya. Ini dipanggil tidak seimbang. Kita pergi pada contoh yang keempat. Ada setengah orang suka atau kuat bersedekah. Ha, bak sedekah dia ni nombor satu. Menderma dan seumpamanya. Tapi tidak meninggalkan perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah
seperti hartanya daripada hasil yang haram. Harta dia riba. Pelaburan-pelaburan dan saham yang tidak patuh syariah. Tak tanya pun, melabur mana? Peduli apa? Asal kau boleh masuk itu, kita masuk. Kita melabur. Skim cepat kaya ke? Skim cepat miskin ke? Jangan tanya. Yang penting, fulus mari. Baru ni saya jumpa dengan orang yang main skim-skim ni. Dia kata, Ustaz, kami ni asal ke dapat fulus ya? Tidak dimarah oleh SPRM, tidak dimarah oleh polis, kita jalan. Orang kata mudah dia. Tapi pergi Mekah pun. Oh, Mekah ada selalu. Haji pun pergi. Furada lagi tu dengan fikir pakej yang mahal. Kata mahal sangat, duit banyak. Tapi dalam bak gini, tak peduli. Allahu Akbar. Perah buku, sistem gadaian haram dan lain-lain semua dia lantar. Mereka tidak seimbang dalam mencari harta dengan sumber-sumber yang haram, tetapi menghabiskannya dengan cara yang baik. Banyak derma tapi makan riba. Tidak warak dari segi mencari harta, tetapi cukup pemurah dalam mengeluarkan harta. Dalam bak derma pemurah, tapi dalam bak cari harta pun tak tapis. Asalkan dapat fulus, jalan. Kita kata ini tidak seimbang dalam bak keuangan. Yang kelima, orang yang kuat bertahajud malam mengikut program yang dianjurkan, bukan atas inisiatif diri sendiri. Kita ni ada dua kategori. Orang bangun tahajud ni sebab jiwa dia nak bangun. Ada yang bangun pukul 4 pagi, ada yang bangun pukul 5, ada 5:30. Ada yang bangun dekat subuh. Tengoklah, tengok keadaan. Tapi ada orang ni tak bangun. Bila dia bangun? Bila ada program-program rasmi perdana. Ada live pula ke? Nah, ada grup-grup TikTok ke, grup Zoom. Pukul 4 pagi pakat bangun, abanglah dia ni. Lawan nak buat. Tetapi malangnya tidak menjaga solat fardunya. Mungkin dia solat tapi tidak berjamaah, tak pergi masjid. Mungkin terlewat. Malah buat jaga dengan geng, buat grup tu grup ni, akhir sekali sembahyang subuh pun lewat-lewat. Atau tertinggal terus dengan sebab tidur lewat. Allahu Akbar. Kita perlu seimbangkan antara kedua-duanya. Jangan disebabkan mengejar amalan sunat sehingga keletihan lalu meninggalkan yang wajib. Memanglah tahajud itu ibadat yang disukai oleh Allah apabila seorang hambanya dengan penuh keikhlasan dan keinsafan bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla ketika orang lain sedang asyik dibuai mimpi. Kita kata maulidlah tu. Nah, kita bangun tahajud. Tetapi budaya masyarakat hari suka menganjurkan qiyamul lail secara perdana. Solat hajat perdana, baca Yasin perdana. Mungkin untuk memohon suatu hajat seperti peperiksaan anak-anak dan lain-lain. Sedangkan mungkin ada yang tidak pernah mengamalkannya sendiri belum ni. Tak ada, tak buat. Baca mayat hajat sendiri, tak buat. Bangun tahajud seorang-seorang, tak bangun. Baca Quran ke, baca zikir, tak buat. Yang penting kalau ada majlis, jadi. Maka buat pun kerana benda, kerana dunia ya. Sebab apa? Sebab anak nak kuasa. Kita tak semangat pula kalau anak tak semaya ke, anak tak utuk aurat ke, tak ada orang mari. Tak jumpa lagi lah mak mari secara besar-besaran ni. Kita solat hajat perdana malam ni sebab ramai di kalangan isteri dan anak-anak kita tak utuk aurat. Ada ke tak ada? Pernah kau berlaku? Tak lagi dah. Tak ada lagi. Oh, malam ni kita hajat perdana sebab anak nak pesa esok. Orang mah tu. Setengah ibu tu baca Yasin tapi pagar sekolah. Pergi melawak lah musim-musim pesa ni. Duduk ni. Tapi dia ni moden sikit lah. Dulu cokoh buat pergi payu kat pagar. Dia ni pergi pagar juga di atas kereta. Yang dia nampak ilir sikit lah. Tidak salah nak mayat, nak baca Yasin, nak baca Quran, silakan. Tapi dijadikan budaya ni kerana kehidupan dunia yang kita kejar semata-mata. Allahu Akbar, tengok ni. Tidak pernah, apabila berjalan, berjaga malam, melakukan semua ini, akhirnya selepas balik ke rumah, keletihan dan meninggal ke ibadat yang wajib pula. Kita perlu seimbangkan dari awal lagi, berdoa, memohon hajat kepada Allah
bukan hanya di saat-saat akhir yang genting seperti hampir peperiksaan, baru mengingati dan meminta bantuan Allah dengan menganjurkan program-program seperti ini. Macam-macam lah lalu orang program. Restu ibu lah, macam-macam benda. Habis belum ni tak ada restu. Ha? Kita tak anak daripada kecil, kita belum tak ada restu. Bila nak periksa baru jadi restu. Kita kata, ini semua budaya-budaya yang dibuat oleh orang menjadikan kita, hubungan kita dengan anak beracara. Nah. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian, yang saya kepada anak-anak, setiap malam kita bangun tahajud. Kita sebut nama anak kita. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada dia panjang umur dalam ibadat, berakhlak mulia, cemerlang dalam peperiksaan, cemerlang dalam kehidupan, jauh daripada dadah, jauh daripada gejala-gejala. Pakat minta. Jangan tunggu bila ada kes baru minta lah. Jadi kita minta awal lagi supaya kawalan itu dipanggil kawalan yang dibuat seperti kita inilah. Pemeriksaan kesihatan dibuat 6 bulan sekali. Nah, dipanggil macam pospakum. Pospakum kereta 6 bulan sekali. Kita pun orang kaya-kaya ni dia periksa kesihatan, cek jantung. Baru ni saya pergi melawat di hospital jantung, dia kata ustaz nak cek. No. Tengok-tengok, nak cek saja jantung sihat-sihat tu 1000 lebih kena bayar. Lepas tu sambil-sambil duk mikir nak buat, pegawai hak bawa saya tu, dia kata ustaz, nak buat lah. Kata kalau buat, kalau tahu bahaya. Dia kata kenapa bahaya? Banyak benda tak boleh makan, dia tahu penyakit banyak dah. Nah pula dah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata saya lepas buat seminggu, molek. Apa ni, comel berlaku keputusan, lepas pada seminggu, boh, masuk hospital jatuh. Oh, kalau kita tak sewa, kata. Dia pula tak, dia cerita, dia happy kita, dia cerita pula tak jadi. Kita kata, subhanallah. Jadi kita ini dengan penyakit-penyakit, jangan tunggu penyakit mari baru nak semak. Kita semak awal. Tak salah pergi semak penyakit tu. Pergilah, tapi jangan cari hok maha-maha. Hok murah-murah pun jadi dah. Ya. Baik. Kita bagi contoh. Nak bagi contoh kita sikit lagi. Contoh yang keenam. Ramai orang yang berpuasa pada siang hari. Allah. Mulutnya tidak makan rezeki yang halal pada siang hari. Orang puasa dia tak makan. Makannya hok kita tak makan itu halal. Bukannya kita curi. Bukan kita rompok, makan yang kita beli. Tapi oleh kerana kita puasa, tak makan. Tetapi malangnya, dia tak makan yang halal, tapi dia memakan daging mentah haram saudara seislamnya dengan mengumpat dan mengata-ngata orang lain. Na'udzubillah. Jadi puasa mulut, keluar, tetap masuk hak halal, tapi keluar pula hak haram, pergi makan daging haram. Na'udzubillah. Suka membuat fitnah yang tiada kena mengena dengannya, suka berpuasa tetapi menyakiti saudaranya, suka duduk masjid tapi suka juga menyakiti jiran. Mari masjid awal tapi balik parking kereta depan tangga orang. Ada masalah kita. Begitu juga jiran-jiran masjid, sudahlah tidak ikut berjamaah, jangan pula menyakiti ahli jemaah masjid. Orang sedang bersolat dengan ceramah, kita mengacaunya dengan gangguan muzik-muzik dan lagu-lagu yang kuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana salatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Allah kata, tiadalah sembahyang mereka dekat dengan Kaabah itu kecuali hanyalah siulan dan juga bertepuk tangan. Mana orang kafir dulu, bila nak tengok Nabi duduk kat Kaabah, dia mari bersiul, dia mari duduk bertempik supaya orang tak dengar bacaan Quran yang Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Ini ada juga makhluk lagu ni. Dia tak pergi masjid, dia kacau orang masjid pula. Dia kata, ustaz, neraca tak seimbang kadang-kadang. Apa dia tak seimbang? Kita orang masjid pula, dibuka keset ataupun bacaan Quran yang kuat-kuat dengan speaker yang besar, itu pun tak seimbang. Orang kalau nak dengar Quran, dia dengar. Tapi kita paksa orang dengar, tak jadi. Contohnya ada orang sakit, ada orang yang sedang buat hijau. Zaman kita, zaman lepas pada pasca Covid ni, zaman Covid baru ni, dan pasca Covid ni, banyak sudah kelah-kelah pengajian melalui online. Nah, anak sendiri sekarang ni kita mengajar di kolej pun pakai online lagi. Ceramah buat online. Jadi kalau mari suara kuat-kuat, ganggu orang nak belajar. Jadi kita kena seimbang juga. Oh ustaz, maaflah, kita nak bagi orang dengar Quran. Kita kata orang nak dengar Quran ni ada syarat. Tuhan kata wa iza qul al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu.
Bila baca Quran kita kena dengar. Kita kena diam. Sebab itulah kalau kita nak baca, kita kena baca. Ini kalau kita paksa baca, orang lain tengah buat kerja, nyanyi ke dia. Jadi kita kena seimbang dalam masalah ini. Kita bukanlah menyokong gerakan yang anti pasang Quran tu, tapi kita juga kena seimbang. Dan kalau kita baca kuat-kuat, orang jiran-jiran tengah buat kerja, orang dalam masjid sedang iktikaf, dia juga tengah baca Quran. Bila kita baca dengan kuat, dia pun tak bisa baca. Jadi banyak perkara. Baik, kita ringkaskan masa, masuk waktu dah ni. Yang keberapa dah kita ni? 6 dah. Jadi begitu juga jiran masjid. Baik. Yang ketujuh, orang yang hanya membuat kebaikan terhadap kawan-kawannya. Ini ramai sekali. Dengan member belanja habis meja. Belanja meja. Nak makan apa? Silakan. Tetapi tidak kepada keluarga terdekatnya. Sama ada ibu bapa, adik-beradik, bahkan anak isteri pun tidak belanja begitu mahal. Bahkan sehingga memutuskan silaturahim dan berlepas diri daripada nafkah terhadap keluarga, ini boleh membawa kepada derhaka dan tidak menunaikan tanggungjawab. Ramai orang ni, kalau member ajak belanja, bayar. Kalau sekali-kali anak nak ajak pergi makan tempat hok sedap-sedap sikit, budak ni tak syukur nikmat. Prestori hok kita makan ni kemah dah. Lain macam dia. Begitu juga orang yang suka bersedekah kepada mereka yang jauh, bahkan menghantar derma dan bantuan sehingga keluar negara. Luar negara masuk. Sedangkan masih terdapat lagi ahli keluarganya di kampung-kampung yang miskin dan memerlukan bantuan. Ingat, hok miskin amal lagi kapur kita ni. Bahkan meminta derma dan bantuan daripada orang lain pula. Jadi orang lain miliki. Anak-anak tak tanya khabar. Jangan main. Cuma kadang-kadang kita tak tahu pun dia miskin lah. Itu kena siasat lah. Yang ke-8. Orang yang sangat mementingkan kebersihan pakaian, kenderaan, tempat tinggal dan barang-barang miliknya, menjaganya dengan cermat dan teliti daripada terkena kotoran dan najis atau terus dicuci. Tetapi tidak menjaga pemikiran, pendengaran, pandangan dan hatinya daripada perkara maksiat dan haram yang kotor dan keji masuk lakor dalam telinga kita. Jadi hati-hati. Jadi masuk dalam telinga kita ni dua. Sama ada perkataan keji yang bersifat perkataan buruk, lucah ataupun yang tak baik. Satu lagi, masuk melalui nama agama. Ini juga bahaya. Kita duk suka dengar ceramah-ceramah, hadis-hadis palsu yang dibawa, itu pun bahaya juga. Dan setengah penceramah ni kita tanya dia, kenapa ustaz bawa hadis palsu? Dia kata cerita dia sedap. Kata sudahlah. Sebab hadis palsu ni cerita sedap, memang sedap, muka bagai goreng. Hak Nabi ni, Nabi tak cakap kecuali wahyu daripada Allah. Sebab tu kita jangan masuk dari telinga kita benda tak baik. Yang ke-9, membesarkan perkara-perkara sampingan yang kecil tetapi meninggalkan perkara yang besar, seperti membesarkan perkara sunat tapi tidak mementingkan dia wajib. Ini ada setengah orang ni, dia lepas bulan Ramadan dia cerita dengan anak. Dia kata, ustaz, saya tahun ni alhamdulillah solat tarawih tak miss. Allah, kita kata mujur, alhamdulillah solat tarawih tak miss. Solat Jumaat mana? Isya lagi ya, dengan subuh. Hak lain rumah. Kita kata tak seimbang. Sepatutnya hak kita jaga solat fardu tak miss di masjid. Solat tarawih pun tak miss juga, baru betul. Ni tarawih jaga, hak fardu tak jaga. Tak seimbang. Sebagai contoh, bertengkar tentang bilangan solat tarawih. Berapa? 8.20 balas. Sehingga meninggalkan yang wajib dalam Islam, iaitulah menjaga perpaduan jamaah, menjaga kesatuan umat. Dan orang sini 8 rakaat, kita ikutlah 8. Kita nak 20, kita tambahlah pula lepas ni. Nah, ataupun kita pergi masjid lain 20, kita nak 8. Tak sedap balas dengan dia, pergi cari lain. Ni dok dia kata apa tu imam ni? Malah maya 8. Balas dengan tu imam pula dia ni. Cari pasal sungguh. Jadi semata-mata kerana nak jaga yang sunat, wajib menjaga persaudaraan Islam hancur. Kita kata ini tidak seimbang. Yang ke-10, yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak lagi contoh dalam isu ini, seperti meninggalkan solat Jumaat kerana tidak suka dengan imam yang tidak berzikir kuat.
Ada juga. Saya semaya rumah lah ni. Pasal apa? Tu imam masjid ni kalau zikir pas maya selu. Ataupun ada hak pergi Mekah, dia kata jemaah kami ni 4 waktu semaya masjid haram. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh maya mana? Bilik. Pasal tu imam tak baca kunut. Oh, kata baik dia ngi kunut. Padahal kunut tu bukannya rukun dalam mazhab Syafi'i, bukan kata sunat. Kalau tak baca pun tak sah solat. Tapi kerana tak baca kunut, rela tak pergi masjid haram. Kita kata ini tak seimbang. Jadi kita kata tak suka dengan imam zikir tak kuat, sedangkan hakikat solat jemaah itu fardu kifayah atau wajib sebagaimana kata ulama, manakala zikir itu perkara sunat yang boleh dilakukan sendiri. Jadi demikian juga kita tengok hari ini, setengah wanita ni kalau pergi Mekah, oh pakai telekuh molek-molek, tapi balik Malaysia cabut balik dia punya tudung, berjambu semula. Kita kata tidak seimbang. Seolah-olah di Mekah ni Tuhan lain, balik Malaysia Tuhan lain. Kita kata para jemaah sekalian, kita cuba tengok apakah punca sebab-sebab berlakunya perkara yang tersebut. Manakala punca berlakunya semua ini tidak diragui lagi adalah disebabkan terlalu tunduk kepada adat istiadat dan pegangan amalan masyarakat setempat. Akan nak jaga orang, kita segala berkelahi. Lalu jauh daripada punca wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian juga kerana suka ikut hawa nafsu dan banyak kejahilan tentang agama, tetapi segan, tidak mahu bertanya, tak mahu belajar. Mungkin juga kelemahan para pendakwah atau ulama yang tidak berani untuk benteras secara terang menyatakan kebenaran, berterus terang. Tak berani berterus terang menyatakan kebenaran. Jadi ini bahaya. Sebab tu dah kata ulama salaf, benda yang baik kita kena nyatakan. Kalau tak ada orang ikut pun, kata juga. Supaya generasi yang akan datang, dia tahu benda ni. Kita bimbang kalau kita tak kata apa-apa, nanti anak-anak kita besar esok, dia kata, ma sami'na bihadza fi abainal wali. Tak ada pun untuk ayah kita bagi tahu benda ni tak baik. Tak ada. Jadi akhirnya menjadi hujah, kami tak pernah dengar untuk nenek kita bagi tahu. Jadi para pendakwah mesti tegas, berterus terang, nyatakan yang benar. Orang ikut alhamdulillah, orang tak ikut lepas tanggungjawab. Maka sebagai penawar bagi semua ini adalah mencari ilmu tentang prinsip-prinsip kaedah umum Islam untuk dibina perkara cabang furuk di atasnya, serta melakukan amalan yang bertepatan dengan ajaran Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.